Orang yang menjual diri itu, dia menjual dirinya untuk kepentingan pribadinya. Ini dia menjual agama untuk kepentingan pribadi. Menurut gua dia nggak lebih baik di situ. Ya gini gini gini, biar biar kita jangan ada tendensius. Host, saya izin potong. Eh kok kamu, kita di TikTok kamu bilang ada orang yang menjual agama untuk kepentingan pribadi. Siapa orangnya, bisa disebutin nggak? Kalau nggak kamu fitnah. Ya itu orang-orang yang siapa? Punya AdSense. Ya siapa? Kan sebutin namanya di TikTok siapa? Siapa? Ya, gak usah panjang suratnya Eko. Iya kan? Enggak. Oh Riva, oke. Teman-teman ya. Tadi siapa ya. Namanya? Tadi. Ya memang benar. Silakan. Ya, oke. Saya berada di sini merugikan saya gitu loh. Merugikan saya ketika saya berdebat kusir. Satu, saya tidak dapat apa-apa ketika saya berdiskusi dengan kiamat. Yang saya dapatkan adalah kemarahan besar ketika dia menghujat. Dan saya ketrigger untuk kembali menghujat Bang Neflos. Saya loh, jangan lupa antum dengan nyanyian kita penyembah Molok Bang Neflos yang viral di seluruh Indonesia. Antum di samping saya itu. Kata si Neflos enggak ada penghinaan tuh, enggak ada penghujatan di mana. Loh, Bang Neflos ini dia amnesia. Dia sendiri itu ya menyanyi dengan dasar kau penyembah Molok. Itu dia suara dia itu. Apa Bang Eko bisa lupa dengan suara-suara nyaring itu? Depannya gitu, okay, benar okay, gitu. Baik, baik. Oh, nah, youtuber begitu. Ini sementara udah dapat silver play button, jadi seolah-olah logical fallacy. Logical fallacy ini istilahnya adalah straw man. Anda menyimpulkan sesuatu yang sama sekali saya tidak ada hal ke sana itu. Jadi Anda sebagai seseorang yang masa debat terkelas kakap seorang Neflos bisa melakukan straw man di hadapan Unilever, harusnya Anda malu itu. Tahu enggak semua orang paham tentang straw man, makanya dia lakuin. Oh gitu. Kalau dia tahu semuanya ngerti straw man, enggak mungkin dia malu ngomong begitu. Jadi begini caranya. Tiga jenis logical fallacies karya seni para filsuf mau diajarkan oleh Neflos. Mustahil. Kalau Anda memang berani dan tidak jumawa tuh Anda buka cam Anda Bung Neflos ya, biar saya tahu menilai lubang hidung Anda itu simetris atau tidak, jadi saya tahu itu kodamnya seperti apa. Mau bahas konstelasi sama saya. yang sipit itu mata bukan lubang hidung ya bos. Itu Bang Ayunai, karena kalau saya bicara basic my experience gitu kan banyak sekali yang harus saya ceritakan, tapi bukan itu jadi standar kebenaran. Itu masalahnya adalah ini proses pembelajaran saya gitu. Kenapa saat ini saya berbeda dari Riva yang mungkin beberapa waktu lalu teman-teman lihat agak sedikit frontal dan keras dalam ranah debat ini, karena saya masih beranjak antara remaja ke dewasa. Saya berusaha untuk dewasa dalam dialektika. Maksudnya begini, motivasi dialektika ini apa sih sebenarnya? Kalau saya ingin menghantam iman orang lain, sebenarnya saya sudah lari itu. Sebagai seorang muslimah pun saya sudah lari itu dari agama saya. Begitu Bang Neflos, saya akan tanggapi. Betul itu, betul. Neflos ini memang dajjal Neflos. Bang Neflos ini harus banyak belajar bagaimana caranya berdialektika Bang Neflos. Capek-capek Rasulullah itu bersabar, terus kalian gak bisa contoh itu kan. Iya, kenapa selalu mengkambing hitamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi seolah-olah framing namanya. Ini namanya framing. Bukan framing. Ini namanya juga ini ada di dalam 33 logical fallacy. Di mana 3 di orang yang coba bujur apa menasehatimu tentang apa perilaku itu menjadi sesuatu yang mengkambing hitamkan. Ada dalilnya itu Bang Ayunan, saya kasih dalil dia ya. Sombong dalam perspektif Rasulullah adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, maka tidak mencium bau surga orang yang memiliki sebiji sawi. Saya juga akan membawa pernyataan dari Imam Malik, sombong kepada orang sombong adalah sodako. Apa daripada Imam apa? Tunggu, saya tanya, konteks ketika Imam Malik berbicara seperti itu, siapa yang dihadapi? Siapa yang beliau hadapi? No, saya tanya sama Bu Neflos. Ketika argumentasi produk fikir dari Imam Malik itu muncul, konteksnya pada waktu itu siapa yang dihadapi? Udahlah, aduh otak transparan. Apapun yang berlaku sombong. Wah, apakah orang-orang Kristen itu dikatakan sombong ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhannya? Enggak usah jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh ke Tuhan, ke Unirifa aja. Kok Unirifa, sekarang Unirifa sedang berlaku sombong. Lo jelas dong,
seakan-akan Rifa'i itu punya satu teknologi yang mana teknologi itu bisa mendeteksi niat seseorang. Kan luar biasa itu, teknologi itu canggih sekali. Menurut gua aja itu. Enggak, gua menurut gua Uni Rifa enggak sombong. Lu nya aja yang busuk pikiran lu tuh. At hominem. At hominem. Dia pakai stromin sih asyik hubungan tuh kan biar adil. Ini ad hominem Bang Ayunan ini. Di 33 logical fallacy itu kebetulan saya hafal tiganya itu ya. Ad hominem, red herring, dan straw man. Kebetulan ya, saya agak tahu tiga itu aja. Belum ada apa. Iya, masalahnya begini ya Uni Rifa ya. Cita-cita Uni Rifa, angan-angan Uni Rifa, mimpi-mimpi Uni Rifa itu sama seperti pada saat orang sedang dalam kondisi huru-hara, sedang kacau, gundah gulana, terus dia berkata begini, so when the darkness come to me and finally I see the light so shining, so brightening like a new princess, God, I am always alone, give me your power God, in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Ya itu cita-cita, semua orang pasti ingin bercita-cita hidupnya dengan damai, hidupnya tentram, itu harapan hidupnya namanya sama kayak lu panjatkan yeah. Doa makan, doa segala macam itu kan harapan juga itu. Lu masuk dalam ruang fiksional, apa bedanya? Cuman harapan sama beda. Doa itu beda, Pak. Ya, memanjatkan harapan dengan memanjatkan doa juga sama kan. Doa harapan tapi gua nyapa dulu ya. Selamat sore Pak Ayunan. Selamat doa malam Pak Ayunan. Selamat malam Pak Nevos. Bahkan kita kita berharap mendapatkan ya, rahmat. Selamat malam Babu dan murid saya yang ada di sebelah. Saya ngajarin dia logical fallacy, sekarang udah paham bagus itu. Dulu itu buta dia di sebelah, tapi berkat saya ajarin udah paham, saya bangga. Oke, jadi lagi ngebahas apa ini? Ya semua orang tahu itu, dan lu Rifa pun mengakui siapa yang ngajarin dia. Apa sok paham nih? Enggak, pembahasannya adalah dialektika itu butuh sopan santun. Gitu loh maksudnya, brother. Jadi kecewanya saya adalah dialektika itu butuh sopan santun. Padahal yang enggak sopan dalam dialektika dan haram sekali adalah ketidaktahuan. Lo kok malah bicara soal perasaan dalam dialektika? Ngaco. Siapa yang belajar bicara perasaan dalam dialektika, Bung Nevos? Dia sendiri. Ya, aduh, saya nggak tahu. Coba lihat mata saya. Dia sendiri dari siapa? Tadi itu bicara dengan perasaan itu. Oh dia, kamu Nevos apa gimana nih, Nevos? Ya, maksudnya tahu. Gimana? Udah otak warna merah. Coba lihat dulu yang membuat situasi ini mencekam, horor sekali. Ya, aduh. Ya siapalah yang kali gua masuk yang bikin mencekam lu ya. Lu bilang kenapa Yesus gak dipanggil Bapak? Nah itu kan beda lagi. Lagian nirung Bang Ayunan tidak melihat filosofi dari Bang Nevos dengan yang di bawahnya ini Bang Ayunan. Coba Bang Ayunan lihat itu otak warna merah. Kalau Superboy sempak warna merah itu. Coba apa tidak ada hikmah yang bisa diambil Superboy, ya? Sempak warna merahnya itu kalau merah pro pemerintah gitu. Bikin akun pascol dengan nama Supergirl. Apa perlu saya pampang screenshot chatnya? Coba buka mikrofonnya kalau berani. Ya mending diam ya. Jangan seperti Bang Ayun bilang tadi, jangan bawa masalah personal dalam ranah dialektika. Enggak, saya kan cuma bilang apakah Bang Ayunan bisa lihat sekarang lu lihat nama. Lu lihat nama. Lu jangan bikin malu satu kelompok. Kita lagi bahas Tuhan ini. Iya, tapi dia buta. Ini ateis kenapa diikutkan ini Bang Ayun? Ketika kita bicara tentang Tuhan, ini orang yang tidak bertuhan kenapa bisa pemuja, di pemuja rahasia gua, mending lu diam daripada aib lu satu TikTok tahu. Diam. Rahasia. Gitu. Diam daripada lu abis karir lu. Mending lu diam. Itu harapan itu, bukan hinaan. Karir. Sejak kapan berdakwah adalah karir? Iya. Sejak kapan menyiarkan kebenaran adalah karir? Sejak kapan menyampaikan sesuatu yang benar dalam Islam itu adalah karir? Lu sendiri. Ini gimana ini? Gua pakai nama Boy Magnet, lu bahas Superboy, lu nih dongo banget lu nih. Gua pakai nama Boy Magnet, lu bahas Superboy, dongo banget. Gua dari atas tuh Boy Magnet lu, Superboy dasar dongo ya. Diam ya. Kalau kan nanti ciuman-ciuman mesra kamu yang udah direkam nanti saya umbar di sini ya. Diam. Gitu. Gimana Ayunan lagi bahas topik apa? Coba hormati saya dulu, di mute dulu ya. Jadi tadi pindahan dari room yang ini intimidasi ini baru intimidasi dalam ranah dialektika Bang Ayunan ini. Ini dongo satu nih enggak mau diam, lu tuh dongo. Lu tuh mungkin di depan banyak orang lain bisa ada pengen dongo. Diam Rifa. Lanjut Yunan, silakan. Hina lu. Iya, diam lu. Katanya lu kalau mau berkiprah jangan depan gua ya. Diam. Lanjut Yunan, silakan. Katanya berpendidikan, kata-katanya kasar banget sama perempuan. Superhero berani lawan perempuan. Lanjut silakan. Kebetulan kita ada badut di atas ya. Dia enggak betah di roomnya, dia mau jadi badut. Jadi kita mainin dulu nih. Floss lanjut. Gas. Apa topiknya? Betul, betul. Nevlos betul, Pak.
Lanjut, ya. Kita mau dengerin si Badut di sebelah ini nih. Kok mau mulai lu ngomong dulu? Pak, topiknya apa? Susah jadi ya. Aduh. Ngarahin orang dan susah beneran, gua enggak mampu gua. Oh, buktinya gua bisa mendam. Ini bisa mendam, babu-babu gua yang kayak di sebelah ini bisa gua mendam. Gua punya materi dia semua. Kalau dia cuma berkicau di TikTok doang, enggak usah ngelawan anak apruman. Enggak usah ngelawan anak jalur haters, ya. Silakan. Lanjut. Jadi intinya, ini kan tadi gua main ke rumah Nevlos kan, tempat mainnya dia lah. Tempat dia membodoh-bodohi orang, ya kan? Itu tuduhan yang serius, kejam sekali capan itu. Ya, walaupun ya, betul. Ya, kan hak saya ngomong kan. Nah, lu juga betulin. Terus apa? Resah aja gua. Ini soal ini sih, keresahan pribadi. Maksud gua tuh kadang-kadang gua malu sebagai satu iman gitu ya, ketika melihat saudara gue seiman tuh kok begitu sedemikian kurang ajarnya dia menyudutkan keyakinan orang lain, entah dia sadar atau tidak. Itu gue malu, bos. Apa begitu cara lu mencerminkan agama dan keyakinan lu yang rahmatan lil alamin itu, konon kabarnya begitu, kok tidak mencerminkan itu? Bahkan tadi gue kecewa ada ustadz juga yang tidak menyambut baik tentang kebaikan-kebaikan yang Rifat coba sampaikan, bahwa akhirnya dia bawa ranah. Atau mungkin dari awal sudah mengerti itu, cuman kan bergeser jadinya tuh. Karena Mami Rifa ini, Mami Rifa siapa sih? Uni Rifa ya, panggil Uni ya. Jadi si Rifa ini mengakui juga tadi di sini barusan bahwa awalnya mungkin dia yang membawa diskusi lintas agama ini. Cuman awalnya formatnya nggak begitu, nggak ada penyudutan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bergeser, okay lah, it's normal. Biasa, sering terjadi lah di kota-kota besar kan. Akhirnya diklarifikasi dan Rifa akhirnya mulai menyadari bahwa oh iya, dalam diskusi ada rasa-rasa apa tekanan psikologis ketika keyakinannya ingin dipermalukan tapi dia tidak punya kemampuan menjawab karena literasi tentang dogmanya kurang, tapi dia pasti terpaksa menjawab, akhirnya salah dan kesalahan jawabannya itu akan diserang membabi buta oleh muslim-muslim yang lain. Jadi nah itu gua resah gitu, bukan dalam hal lain sih sebenarnya. Kayak Nevlos dikon bilang, kenapa Yesus itu tidak dipanggil bapak? Kalau Yesus itu bapak, bapakmu Nevlos. Udah bisa ditanggapi atau gimana dong nih? Atau kasih kode kalau bisa. Nevlos nggak ada poinnya sama sekali. Nah, ini karena ada. Kalau dipaksakan ada. Oh, kalau dipaksain ada ya. Ini karena dia mulai ada. Salah bergaul sih. Bergaulnya sama yang kayak gini-ginian, makanya kualitasnya mulai berturun gitu. Tapi ada kalau flow santai tapi silakan. Iya, enggak. Justru Bang Ayunan menegaskan ya semakin jelas bahwa Bang Ayunan yang punya tendensi-tendensi aneh ya ketika memberikan tanggapan bahwa apa yang Nevlos lakukan kepada teman-teman Kristen itu bentuk intimidasi. Seolah-olah pertanyaan Nevlos itu berbahaya. Seolah-olah pertanyaan Nevlos itu bentuk penghinaan. Loh, kok bisa pertanyaan itu bentuknya penghinaan? Pertanyaan pernyataan baru bisa. Kalau pernyataan okay. Kalau dia memenuhi syarat sebagai hinaan, ya sudah dia itu disebut sebagai hinaan. Tapi kan itu pertanyaan yang biasa-biasa saja. Justru dia akan menjadi terhina kalau ada orang menganggap bahwa Kristen sedang terhina pada saat ditanya hal seperti itu. Biasa-biasa aja. Dan faktanya, ini bicara soal fakta ya. Teman-teman Kristen dan teman-teman Islam dari zaman dahulu 4 tahun yang lalu sampai sekarang, kalau ingin ngobrol itu WA-an dulu, sepakat dulu tema apa nih, bikin yang rame yuk, bikin yang asik yuk. Dan semua orang sebenarnya udah tahu tentang itu. Terlepas kalaupun nanti ada yang menghujat, itu di luar daripada apa yang sudah disepakati. Sorry Flos, gua kaget banget gua. Jadi selama ini debat-debat yang terlihat iya begitu membela agama itu settingan. Astaga. Ya waktunya benar settingan, tapi waktunya disetting, isinya enggak lah. Jangan bukan itu. Seperti settingan seperti itu gak ya Bang Nevlos. Enggak ngomong, Kang aja. Enggak, saya lagi bicara dengan Bang Nevlos ya. Diam. Bang Ayunan yang punya host ini, Harum ini kan Bang Ayunan. Salah, saya diizinin Bang Ayunan ngomong, saya akan bicara. Diam. Atau lu mau gua kontak yang sana buat turun ke sini lagi untuk ngomong yang berkiprah enggak jelas di sini. Kenapa? Enggak, saya tanya. Anda itu sebagai orang yang profesional di ranah dialektika, kenapa mempermalukan diri Anda seperti ini gitu loh? Enggak mempermalukan. Enggak. Ini Anda laki-laki loh. Enggak, anggap saya laki-laki di sini. Loh.
Enggak, bukan bawa-bawa pribadi di sini bos. Gitu loh. Enggak bawa pribadi. Ada apa ini Bang Ayunan? Sampah. Bang Ayunan, enggak apa-apa gua sampah, enggak apa-apa gua sampah. Jadi gini loh. Gimana Flos? Apa sih Rifa ini? Saya heran ini Bang Ayunan. Tapi ya udahlah. Saya diam. Badut diam. Ini bukan ranah lu, diam. Diam, lu tuh badut enggak penting. Flos lanjut. Enggak masalah. Ketika lu bilang gua badut, gua enggak langsung berubah jadi badut gitu. Lu fokus dulu. Fokus dulu sama banyaknya laki-laki yang ngehujat lu di belakang. Fokus ya. Lanjut Flos, gimana? Loh, laki-laki yang menghujat gua kenapa jadi masalah di sini gitu loh. Astagfirullah. Aduh, diam. Busuk diam. Aduh, lu tuh busuk banget. Diam, aduh. Ngeri banget gua. Nah, terus gimana Flos? Lanjut. Oke. Biarin aja dulu udah. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, kalian yang di bawah ini yang kalian suka kan? Drama-drama kayak gini. Nah, sesekali gue tinggalkan image gue, kita kasih drama yang seru-seru lah gitu. Hanya Boy Magnet yang bisa kayak gini, karena Super Boy nggak bisa. Lanjut. Ya, intinya itu penilaian masing-masing ya, baik itu dakwah atau mungkin penginjilan, itu ada dua jenis, perintah Tuhan atau perintah pasar, ya itu masing-masing menilai ya. Itu aja mungkin simpulannya, bro. Oh, bro. Oh, adik kakak. Oh iya, sama Homo Sapien ya. Oh dari monyet. Ya, Homo Sapien. Sekedar Homo Sapien dari monyet. Waduh, gawat juga. Oh iya, evolusi kan dia dari kera kan. Dia udah kalau basung gokong nggak punya ras, serius. Silakan Pak Yunan ada tanggapan mungkin, silakan. Ya jadi gitu Goku ya, jadi wajar gue selama ini kalah sama Superboy. Mbak Rifa ini perempuan kalah sama Superboy. Apa gua gimana nggak kalah? Lu kayak nggak tahu aja. Lanjut topik diskusi. Kayak Pac-Man, lu tahu gak sih mainan Nintendo zaman dulu? Tahu. Pac-Man ya tahu pak. Tahu. Ya jadi ya oke okay, kalau memang gua salah, gua sorry to say. Terus tadi juga ada yang typing. Ayunan lu salah, lu nggak tahu. Sorry to say for what? For what? What's wrong? Lanjut bung Neflas. Ya, ya udah Neflos. Go on, sir. Okay. Listening right now. Yes, okay. It's really good. I love your English accent. Kalau lawan orang-orang begini tuh, mbak diam aja ntar capek sendiri dia. Halo. Tadi ada yang typing. Orang Kristen juga kalau apa menghina Islam tuh keterlaluan, kata dia gitu kan. Ingat ya, mungkin zaman dulu juga nggak bisa dijadikan acuan ya. Mungkin kalaupun dijadikan acuan orang akan bilang ah nggak relate, karena zaman dulu nggak ada smartphone, nggak ada medsos, kurang lebih begitu. Tapi esensialnya sama. Tapi ketika ditolak juga kita nggak usah merasa terlalu keberatan. Ini ya, kalau misalkan ada orang keyakinan lain menghina Islam, gue pribadi apalagi di medsos itu kan. Ya silakan aja screen recording terus ajukan tuntutan sebagai delik penistaan agama. It's okay. Kan kita diatur dengan undang-undang dan hukum dan setiap orang bebas menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan, tapi bertanggung jawab dengan apa yang dia bicarakan atau yang dia lontarkan sebagai ucapan. Bro. Itu poinnya. Tapi kalau secara personal, kalau gue dengar ada yang menghina keyakinan gue tidak akan mau menjadi sepertinya. Nah itulah kesesatan berpikir itu. Kalau dihina, kita harus hina balik. Dan penghinaan balik atau penghinaan yang hadir dalam bentuk reaksi tidak boleh dipersalahkan. Loh, ucapannya itu sama-sama hinaan. Nilainya sama, dia equal. Bukan berarti karena hinaan... Sorry. Bukan berarti karena hinaanmu sebagai balasan, maka you bisa membenarkan hinaan yang keluar dari mulutmu itu. Nggak bisa. Apapun hinaan tetap hinaan. Cuman anjing yang ikut menggonggong kalau ada anjing lain yang gonggong duluan. Jadi kalau lu merasa dia menggonggong dan akhirnya lu ikut menggonggong, apa bedanya lu sama dia? Dan terakhir, sepengetahuan gua 39 tahun Islam itu, hitung dari balik lah ya. Sekitar 13-14 tahun berarti lebih dari 20 tahun saya Islam. Saya nggak pernah dengar ada orang Islam lain atau mengajarkan Islam ke saya tentang kamu harus menyalahkan keyakinan orang lain. Nggak. Yang saya dengar dalam Al-Quran juga sebutkan bahwa Islam yang benar.
Dia nggak ada bilang Kristen salah itu negara. Dia cuma bilang Islam benar. Dan satu hal juga yang harus kita akui sama-sama. Oke, kita kadang-kadang kan pengen dianggap mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Maka ikutilah. Riva tadi menjelaskan dengan sangat baik. Iya kan? Sampaikan apa yang menurutmu benar, tanpa harus menyalahkan orang lain. Karena dirimu juga kalau disalahkan kan? Kalau dia menghina, kita tunjukkan kepada dia bahwa kita tidak sama sepertinya. Justru begitu cara menyiarkan agama yang paling dasar, yang menurut ayunan baik. Kalau kamu ujung-ujungnya ikut menggonggong, kamu menyebarkan agama dengan tidak baik. Orang akan berpikir, sepertinya agamamu memang mengajarkan penghinaan-penghinaan itu. Mau. Tadinya kan lusur, ada yang tidak agama, tepat, Pak, di situ. Oke. Oke. Karena mulut lu lespos ya. Ya, tapi ada yang nggak tepat dalam pernyataan itu, Pak. Serah, gitu. Baikilah. Kalau ada yang nggak tepat dalam pernyataan itu, mengenai ini kita mencoba untuk profesional, gitu, ya. Kalau misalkan gini, Pak, kalau kita membahas tentang responsif emotionally, itu kan responsif yang berdiri sendiri, gitu. Sedangkan agama itu kan petunjuk dogmatis untuk sistem tertentu, dalam hal ini menuju ke ketuhanan, gitu loh. Nah, ketika manusia menanggapi penghinaan sebagai bentuk responsif normal dari hormon-hormon yang ada pada manusia dikelola di otak, gitu kan, itu sesuatu yang normal. Kenapa harus dihubung-hubungkan pada korelasi-korelasi agama, gitu? Justru kalau orang yang tidak bisa menanggapi responsi positif atau negatif dari luar dia, itu yang salah. Dia harus konsultasi ke dokter atau ke psikolog gitu. Ya kalau orang marah ketika dihina, normal. Kalau ketika orang sedih, ada yang meninggal, normal gitu. Kalau dia merasa takut ketika nonton film horor, normal gitu. Emosional itu kan something normal in human gitu. Dalam ya, manusia itu kan normal emosional ya, gitu. Okay. Jadi ada kesalahan. Gitu. Kalau harus dihubungkan dengan agama kan agak sedikit rancu, gitu. Udah. Gimana, Pak? Udah ya. Udah dong. Gitu. Gua nggak potong ya. Silakan. Gua jangan dipotong. Nggak dong, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih buat saudaraku yang ateis dan tidak bertuhan. Sama-sama. Ya, kan Boy Magnet yang bilang ya, kalau dia ateis. Ya, kami sedang berbicara tentang konsep ketuhanan. Saya nggak bilang Boy Magnet tidak mengerti, tapi Boy Magnet sudah sampai pada keputusan untuk tidak percaya Tuhan atau menganggap Tuhan itu tidak ada sebagai konsep ateis yang Boy Magnet anut. Beres ya, pertama. Betul. Yang kedua, silakan. Kalau argumennya Boy Magnet begitu seperti yang kita dengarkan tadi, berarti ada kesalahan yang bisa dianggap normal. Contohnya reaksi terhadap hinaan yang dilakukan orang terlebih dahulu terhadap kita. Contoh, kalau orang itu menghina kita atau menghina agama kita, oke? Kalau dianggap normal dengan kita balas dia menghina karena sebagai bentuk hormon, emosi, terus kita balas dia menghina, itu dianggap normal, oke. Tapi kenormalan itu salah. Karena meskipun dia terstimulus dari kejadian sebelumnya, dari aksi sebelumnya, dia bereaksi nih. Akhirnya dia menjadi penghina. Kalimat yang dikeluarkan itu kalimat hinaan. Ya kalimat itu juga salah harusnya. Nilainya sama dengan kalimat-kalimat hinaan sebelumnya tuh sebagai bentuk aksi. Kan begitu harusnya. Gak apa-apa, gue setuju dengan kata lo. Oh itu normal orang emosi. Nah, gue cuma pengen bilang, kita dikasih akal untuk bisa mengendalikan emosi itu dalam jiwa. Ngapain Tuhan kasih akal kalau kita disuruh seperti binatang itu? Mangsa satu dengan yang lainnya, meskipun homo hominidus bilang manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Tapi ya sudahlah, saya cuma pengen bilang bahwa kalau kamu dihina dan kamu membalas menghina, maka kamu sama-sama menggonggong seperti penghina sebelumnya. Kalau agamamu dihina, kamu nilai adalah agama penggonggong, maka ketika kamu balas menghina, orang boleh menganggap agamamu juga agama penggonggong itu. Apa bedanya? Kalau saya nggak mau, makanya jadi kadang-kadang kok malu. Gitu. Ada kesalahan pemikiran di sini, Pak Yunan.
ada kesalahan pemikiran di sini. Saya nggak tahu Bang Nevlos juga Flos juga nanggap atau tidak, ada kesalahan pemikiran di sini Ayunan. Nggak ada yang salah dengan landasan teorema berpikir kamu ya, tapi ada yang salah di sini. Dua hal. Yang pertama itu nama gua nggak dibaca Boy Magnet ya. Itu Boy Magnet, bukan Magnet gitu. Jadi tolong bacanya yang benar gitu. Itu Boy Magnet, not Boy Magnet gitu. Itu ya. Ejaan kurikulum tahun 80 Pak ya, kelihatan umurnya. Iya. Iya, baik. Iya. Ya, zaman dulu gua om gua juga bilang magnet itu magnet gitu. Kalau enggak besi berani gitu. Yang benar? Tapi itu magnet. Boy Magnet, magnet. Tahu enggak asal usulnya kenapa dikasih sebut magnet itu besi berani? Gua pernah diceritain nenek gua. Nah, coba-coba kita. Coba-coba gimana tuh asal usulnya. Jadi dia jelasin gua. Jadi waktu kecil gua ingat gua umur 3 tahun itu. Kenapa kok besi ini disebut besi berani, magnet itu kan? Karena gini, dia dihadirkanlah magnet yang bertolak belakang itu kan. Ngerti gak sih magnet yang bertolak belakang itu? Ya, kalau magnet nempel di besi kan, tapi kan ada magnet yang saling nolak kan? Positif negatif. Ya positif negatif itu. Hmm. Terus berarti okay. Besi ini berani hanya pada harusnya besi penakut lah. Nah harusnya pada saat itu besi penakut. Tapi nenek gue jelasin dia berani karena dia maju gitu. Makanya dinamakan besi berani. Apa besi berani? Jadi dia berani. Jadi ini kalau nggak itu berani pada besi yang lain gitu, makanya disebut besi berani. Ini salah satu alasannya kenapa pendidikan itu penting ya, biar orang tahu gitu, bukan hanya sekedar dari praktek sesaat gitu, tapi nggak apa-apa itu kayak. Bukan kalau dulu kan orang dulu kan sekedar ngablak maksud nama. Jadi kata nenek gua asal muasal apa dinamakan besi berani itu karena dia selalu maju duluan ke besi yang ada, ngerti nggak? Paham. Nah, masih lebih tepatnya besi nekat lah. Ya, enggak. Besi nekat ya, benar beda. Ya, plus ya. Tadi itu beda. Ya, kita kembali ke diskusi ya, Pak. Tadi benar dengan teorema berpikirnya Bapak gitu bahwa nanti akan membenarkan kalau seandainya bla 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 bla. Nah, ini di sini ada yang tidak Bapak mengerti bias bahwa yang saya maksud something normal itu adalah common emotion yang ada pada manusia. Nah, common emotion ini kan general things yang memang nature ya. Udah ada di manusia untuk begitu. Yang menjadi salah adalah peruntukannya. Ya, peruntukannya atau outputnya itu yang menjadi salah. Gitu. Makanya ini yang selalu saya bilang ke Bapak, hal-hal dasar bahwa ketika kita mengerti tentang diksi atau frasa, kita harus tahu apakah ini masuk etimologi, apakah ini masuk epistemologi, apakah ini masuk ke terminologi gitu, peruntukannya. Gitu. Jadi ketika seseorang merasa marah, sedih, bahagia itu enggak ada salah, tetapi yang akan dikenakan salah atau benarnya itu adalah terminologinya, peruntukannya gitu. Apakah ketika dia marah, dia jadi merusak rumah tetangga gitu misalnya. Apakah ketika dia marah, dia jadi ngebut-ngebutan di jalan sehingga membahayakan dirinya dan bahkan orang lain gitu. Itu yang dilirik, tetapi emosionalnya tidak gitu. Output atas frekuentif marahnya sebagai representatif emosional Homo sapiens itulah yang disalahkan, yang bisa dikenakan tendensi salah atau benar. Tetapi perasaannya sendiri ketika berdiri tunggal secara majemuk sebagai perasaan pada umumnya itu tidak salah, Pak. Gitu. Kalau kita mau melihat untuk mengkoreksi outputnya atau peruntukan masalahnya itu baru salah. Apakah dia menempatkan dengan baik nih? Contohnya, saya sedih, putus asa karena saya putus dari pasangan saya atau saya bercerai. Sedihnya tidak salah, Pak. Tetapi ketika saya memilih untuk meluapkan sedih saya dengan saya mabuk-mabukan, ke klub malam, menggunakan narkoba, nah itu salah peruntukannya. Tetapi merasakan sedih, kehilangan, luka, itu tidak salah. Bahkan ya, secara psikologi, kita diizinkan untuk mengalami masa berduka gitu. Bahwa ketika kita kehilangan seseorang, kita perlu untuk berduka. Jangan cepat-cepat mencari yang baru atau pelarian gitu. Nah itu penting. Obatnya, peruntukannya yang bisa dinilai. Gitu. Nah, maksud gue ya betul. Seolah-olah lu jelasin begini, gue bilang bahwa sedih itu salah, nggak gitu. Kita kan ya memang begitu, karena jadi Bapak menilai terlalu instan di awal. Sebenarnya tema utamanya itu kan begini, masalah utamanya itu adalah begini, narasi Unirifa. Bahwa Unirifa ada seseorang yang memberikan apa ya react ya, re-spasi act itu, yaitu Ustadz Unggul, saya panggil Ustadz ya, karena Ustadz itu artinya pengajar. Kepada Unirifa bahwa Unirifa itu ada perubahan perilaku kan begitu, yang di awal itu tradisi yang biasa dilakukan oleh Unirifa adalah
berdebat, ya berdebat dengan persoalan-persoalan agama, kan begitu. Nah tiba-tiba sekarang kenapa ada yang berbeda, kan gitu tuh tadi tanggapan Ustaz Unggul, ada apa? Nah dalil Uni Rifa adalah ya saya pada akhirnya memahami sebenarnya apa arti toleransi yang sebenarnya, kan begitu tuh. Terus dibedah lagi toleransi macam apa, kan begitu. Tindakan, coba beritahu tindakan-tindakan yang intoleran dalam berdialektika itu apa. Setahu saya yang paling haram dalam dialektika itu ketidaktahuan, dalam berdiskusi itu ketidaktahuan yang gak boleh, itu yang gak sopan. Tapi kalau persoalan diksi ya, narasi itu kita uji lagi dong. Apakah narasi itu memang ada nilai-nilai yang sifatnya intimidatif kah, atau hinaan kah, atau menyudutkan kah, atau bentuk apapun itu, kan gitu tuh. Nah itu yang tadi jadi masalah gitu. Makanya sekarang saya mau nanya Uni Rifa, emangnya tradisi yang sebelumnya itu salah begitu, intoleran tradisi yang biasa dijalani walaupun Uni Rifa sebagai pelaku dahulu, di mana letak salahnya? Coba silakan. Saya boleh bicara, host? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kalau saya sebagai pelaku, saya katakan pernah melakukan hal-hal yang dianggap tidak toleransi dalam ranah dialektika, saya katakan betul sekali. Dan ini tidak dirasakan oleh saya, tapi orang yang waktu itu berdialektika dengan saya itu juga bukan yang pelakunya, tapi orang-orang yang menonton. Ada efek domino yang saya lakukan. Kezoliman yang saya lakukan adalah saya mencoba memahamkan orang lain yang kapasitas memahamkan itu bukan ada pada diri saya sebenarnya. Karena bahkan dalam Islam sendiri, kepahaman itu Allah yang berikan gitu. Kita hanya memberitahu, sekedar memberitahu. Terlepas daripada itu terima atau tidak, paham atau tidak, itu bukan kapasitas saya. Tapi yang saya lakukan adalah mencoba untuk memahamkan orang lain, mengambil pekerjaan Tuhan gitu loh. Mencoba untuk menjadi Tuhan terhadap orang lain. Bukan berarti saya mengharamkan namanya diskusi. Bahkan perdebatan itu adalah konsekuensi. Satu contoh aja, gitu. satu contoh berlaku menjadi Tuhan itu bagaimana? Satu contoh aja. Oke, saya katakan bahwa Tuhan itu tidak boleh trinitas. Itu kan paradigma kita sebagai Muslim, bahwa tidak boleh konsep Tuhan itu trinitas. Jadi enggak, kalau itu, kita itu konsep teologi itu beda lagi. Iya, nah itu maksudnya, dia maksudnya konsep teologi itu kan paradigma kita ber. Enggak. Perilaku seseorang yang sehingga seseorang itu disebut zolim. Tuhan. Saya pakai kata zolim aja ya. Menjadi Tuhan itu yang mana? Coba satu. Mencoba aja. Memahamkan orang lain bahwa apa yang kamu imani itu salah gitu loh. Padahal itu bukan kapasitas kita sebagai Muslim. Bahkan Rasulullah perintahnya dalam Islam itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah sampaikan itu dengan cara hikmah. Apakah Abang Nevlo sudah merasa berhikmah ketika selama ini berdiskusi? Sebutkan satu agama saja kepada saya, satu agama di mana di dalam pengajaran itu membenarkan semua agama. Satu agama aja. Tunggu. Ketika ranah metode diskusi, lalu konklusinya adalah semua agama benar, ini salah ya. Kaprah ini Bang Nevlo ya. Mohon maaf, saya pisahkan dulu ya. Betul. Ketika saya bicara metode diskusi, maka tidak ada kesimpulan bahwa semua agama benar, ya. Dalam ranah diskusi, saya sebagai seorang muslimah tetap akan menyatakan bahwa Islam adalah agama paling benar dengan landasan-landasan yang saya akan coba ajukan. Tidak ada kaitannya metode diskusi. Bang Nevlas saudara sesalam. Dikotomi, bentar ya, dikotomi benar salah. Kita kasih waktu Nevlas 3 menit ya. Oke. Ya, jadi tolong ya, dialektika kan selama ini kan saya belajar nih. Saya tidak terdidik secara akademis bagaimana cara berdialektika. Saya hadir dari ranah autodidak ya. Ya. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bang Nevlas dan seperti Bang Ayunan, seperti Ami yang dibawa adik saya, seperti orang-orang yang sudah saya lihat, saya mencoba untuk mengambil pembelajaran dari orang-orang yang saya anggap positif itu. Dan ketika saya mencoba aktualisasikan ke diri saya, implementasikan ke diri saya, Bang Nevos hargai dulu itu, jangan logical fallacy ya. Saya cuma tahu 3 memang Bang ya, sorry ya. Logical fallacy. Abang tadi berbicara tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Apa kaitannya metode diskusi saya dengan kesimpulan bahwa semua agama itu benar gitu? Coba saya tanya di situ dulu. Tanpa mengurangi rasa tidak hormat saya. Rasa tidak hormat. Oke. Saya luar biasa. Saya banyak belajar Bang Ayunan dari Bang Nevlos ini sebenarnya. Cuman satu hal yang perlu Bang Nevlos ketahui bahwa seorang guru itu terkadang juga tidak semua paham.
gitu ya. Jangan bawa-bawa gender di sini Bang Nevlos, karena saya pastikan perempuan itu akan selalu melengkapi laki-laki. Enggak ada ceritanya kami akan menjadi imam itu dalam Islam ya. Jadi Bang Nevlos juga harus paham bahwa apa yang saya alami ini itu adalah saya anggap proses panjang dari pembelajaran saya secara otodidak. Gitu. Saya tidak mengatakan Kristen agama yang benar, tidak. Tapi saya katakan agama saya benar dengan landasan begini dan begini. Jadi saya mempertanyakan, coba sampaikan alasan kalian menganggap bahwa agama kalian benar. Maka itu dialektika kan, pernyataan dan pertanyaan. Bukan memaksakan, jadi, oh tidak bisa bahwa Tuhan ini. Ya. Yuk, saya harus katakan ya, zolimnya saya adalah, tidak boleh kalian itu menuhankan manusia. Karena itu perspektif kita. Kalau bagi mereka itu suatu kebolehan, kenapa saya harus paksa itu? Kan itu kezolimannya. Kesimpulan sepihak itu udah zolim loh. Kesimpulan sepihak itu udah zolim. Coba definisikan kata zolim kepada saya. Zolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari mana definisi Bang Nevlos zolim itu Bang Nevlos lemparkan ke saya? Coba. Iya, karena Uni Riva menempatkan seseorang yang berdialektika ya tentang agama itu adalah orang yang ingin menjadi Tuhan. Ini namanya strawman. Saya mengatakan diri saya ketika saya coba pahamkan orang lain, tahu tidak? Hidayah itu milik saya Allah. Saya padahal 2 detik, Uni Riva 2 hari. Oke, okay, sorry. Inilah natur saya sebagai perempuan kadang-kadang mengganggu. Ini Uni Riva ya, simple aja sama saya. Saya simple-simple aja orangnya saya itu. Saya udah terbiasa dengan karya seni, jadi susah memberikan hal-hal yang estetik ke saya karena saya biasa lihat keindahan. Jadi begini Uni Riva, dikotomi benar salah ya yang saya lakukan itu standarnya juga mengacu dari apa yang ada di dalam agama, dan semua agama juga menerapkan itu. Pada saat ditanya nih misalnya Hindu ya, temanku yang Hindu beragama Hindu, menurutmu agamaku itu benar atau salah, kira-kira dia jawab apa? Dia jawab benar. Dia hipokrit dong. Makanya saya bilang, coba tunjukkan satu agama saja yang membenarkan semua agama, yang enggak ada. Sehingga standar benar salah itu sesuai dengan kaidah agama, bukan kaidah saya. Saya enggak punya hak, saya enggak punya kekuatan. Orang bukan saya yang nyiptain agama, kecuali saya ciptain agama baru, enggak apa-apa. Gitu loh. Oke, terus masalahnya jadi dimana? Kenapa seolah-olah dikatakan iya. Enggak, masalahnya di lu gimana? Kan tadi lu masalahnya di mana? Mungkin Bang Ayun saya mau turun karena udah Isya di sini. Next time kalau ada apa namanya pembahasan-pembahasan yang bisa mungkin berbagi nggak apa-apa lah. Tapi saya turun dulu ya. Bang Nevlos, izin turun saya ya. Saya juga bisa simpulkan itu kenapa turun. Saya bisa loh simpulkan sepihak. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya bilang kabur kan kejam banget. Bang Ayunan, thank you ya. Udah dikasih tempat. Bang Nevlos, assalamualaikum teman-teman yang di bawah. Satu closing statement boleh ya? Begini, ketika saya katakan pengalaman pribadi saya, maka jangan simpulkan bahwa saya itu sedang membawa orang lain gitu. Ketika bahkan Bang Nevlos tadi bilang sahabat Rasulullah itu ada 4 karakteristik. Bang Nevlos silahkan berpegang teguhlah kepada karakteristik Sayyidina Umar Ibnu Khattab, tapi jangan halangi orang lain berpegang teguh dalam karakternya Sayyidina Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib. Ada dari segi Ali bin Abi Thalib di mana segi keilmuan yang dikedepankan, ada dari segi Umar Ibnu Khattab ketegasan dikedepankan, Sayyidina Abu baru Bakar kali yang kesana kelembutan. Jangan coba. Okay. Barusan saya tergugah closing statement Bang Nevlos sedikit saja plot-wise yang indah terakhir. Itu estetik plot-wise yang indah sekali ya. Ya, wah, jadi mau turun, saya mau turun. Dan nah, terakhir adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 92, wa ummatukum ummatan wahid. Bang Nevlos dan saya itu satu. Satu dalam makna bahwa kita sama-sama punya nawaitu yang sama, syiar Islam, tapi bisa jadi cara kita berbeda. Bukan berarti saya katakan Bang Nevlos itu caranya salah, bisa jadi saya mengambil jalur yang berbeda gitu loh. Tapi dengan catatan, Bang Zuma dengan caranya, Bang Handi dengan caranya, Ustaz Sugi dengan caranya, saya tidak apa-apa, tidak masalah, karena kejahatan itu bisa dihakimi ketika memang kejahatan itu terjadi. Selagi yang mereka lakukan adalah metodologi mereka, kenapa saya harus bermasalah dengan metode mereka gitu? Saya juga punya metode sendiri begitu. Tapi ketika sudah ada yang mengkritisi metode saya, mari kita buka metode seperti apa yang mendekati kemudaratan ya? Dan mendekati sesuatu yang tidak mudarat gitu. Benar. Mungkin ya kata saja. Orang tua dulu ya, pepatah dulu ya, di mana bumi dipijak di situ ada tempat parkir ya. Ya udahlah. Ya, assalamualaikum Kiki. Saya turun ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kembali lagi, saya tidak berilmu, saya hanya sedikit tahu, dan itu pun saya dapat dari orang-orang yang luar biasa, masya Allah punya ilmu ini.
Thank you Bang Ayunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if di sana sepertinya diluruskan. Saya tanya itu ke dia iya, tadi. Kamu jangan mencampur adukan. Kan kata si Unggul itu saya enggak kenal dia siapa. Saya enggak tahu pasti dia juga salah dia namanya manusia pasti. Halo, gini Boy. Ya, tapi kalau dia bilang dia bilang sepertinya, enggak bentar Bang Aceh. Ini bahasanya gua di tengah ya. Ini pengertian diksinya ini enggak benar Yunan. Kan si Ustaz bilang begini, sepertinya ada yang salah dengan pendapat Nevlos. Itu kan iya, sepertinya. Seperti biasanya. What if dimensi kemungkinan. Itu kan iya, dimensi betul. Kemungkinan gitu. Kalau nanti pemberian diksi dalam argumentonya salah, Nevlos boleh bantah. Kan sepertinya bukan udah eksak. Gini, coba ya. Nah, ini kan membuat gua jadi ada apa dengan pemikiran Ayunan ya, kok jadi downgrade kayak gitu. Bang Ayunan gini, kalau aku memahami gini, oke, begini Bang Ayunan. Gitu. Bang Ayunan pasti muara bahasanya itu kepada Ustadz Unggul yang mencoba untuk mengkritik Unirifa, cuman kritikannya itu bukan pada bagian argumentasi, tetapi perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku bukan dari argumentasinya. Kenapa itu harus ada misalnya kritikan itu? Ya ini kalau kita mau berkarya seni ya, kita mau berkarya seni menciptakan satu kebenaran yang estetik sekali bahwa Ustadz Unggul kita sama-sama tahu bahwa Unirifa itu ya public figure. Coba walaupun invite dalam kesinilah. Sebelum sambil lu bicara lu invite dia kesinilah. Oke. Okay. Ya meskipun gua tahu dia bakal ngeles juga. Teman-teman gini okay. Dong, ini karena kita hajat, ya. Kan ya. Teman-teman suka berdialektika, suka dengan pemikiran, terus dengan memanggil Unggul sebagai ustaz, menurut gue itu mencederai forum kita yang terhormat ini sih gitu. Karena bagaimana kita menyebut seorang profesor sementara dia lulusan SMA gitu. Kalau kiai boleh enggak, Bro? Janganlah. Terlalu terhormat. Kasihan kiai yang lain. Kalau Gus itu kan siapa, Bro? Gus boleh, Sugus. Gus. Oke. Okay. Gus Unggul. Oke, okay, siap. Ntar ya, saya invite dulu. Gua boleh masuk dikit ya, gini, gue tahu Bang Boy juga sebenarnya nggak ngerti konteks. Kalau si Unggul itu sebenarnya sama persis dengan Rifa, dia debater juga gitu. Makanya ketika dia ngomong begitu ya mungkin dia kehilangan teman gitu. Jadi gue pernah nih ya, ini cerita pribadi gue. Gue pernah naik di satu room, gue sebut aja roomnya Edis namanya. Dia tahu kalau gue Muslim. Kemudian dia nanya ke gue, kok gimana itu tentang uang yang 40 berapa juta gitu, kata dia. Gue nggak terlalu ngikutin ya soal itu. Dia nanya soal itu. Gue jawab begini, bagi gue antara lo dan dia itu sama aja, karena lu sama-sama dapat di sumber yang sama. Jadi antara orang yang korupsi 10 ribu dengan yang korupsi 100 juta itu sama-sama korupsi. Gak bisa orang yang korupsi 110 ribu itu merasa lebih bersih daripada 100 juta. Nah ketika kedua-duanya mendapatkan sumber dari sumber yang sama, menurut gua di situ lu sama aja. Makanya kalau Bang Nevel, gua ngomong sama Bang Nevel, Bang Nevel gak akan tersinggung karena memang dia nggak ada di posisi itu. Tapi kalau kemudian tadi dikatakan bahwa ini memang sudah ada pasarnya, ini komoditas, ya silahkan. Karena memang kita juga nggak bisa kan melarang orang untuk tidak mencari nafkah gitu kan ya. Memang dia nyari uangnya di situ gitu, memang dia nyari uangnya di situ, ya silahkan aja. Tapi ini juga aja kalau di counter orang meng-counter itu, ya itu resiko Anda gitu, karena Anda mengambil pasar yang tidak seharusnya tuh gitu. Karena buat gua antara orang yang katakanlah jual diri itu jauh lebih mulia daripada dia menjual agama untuk kepentingan pribadinya. Orang yang menjual diri itu dia menjual dirinya untuk kepentingan pribadinya. Ini dia menjual agama untuk kepentingan pribadi. Menurut gua dia nggak lebih baik di situ. Ya gini biar kita jangan ada tendensius. Host saya izin potong. Kok kamu, kita di TikTok kamu bilang ada orang yang menjual agama untuk kepentingan pribadi. Siapa orangnya, bisa disebutin nggak? Kalau nggak kamu fitnah. Ya itu orang-orang yang siapa? Punya AdSense. Ya siapa? Kan sebutin namanya di TikTok siapa?
Siapa? Ya, gak usah panjang suratnya Eko. Iya kan? Enggak. Oh, Rifa. Oh, Rifa. Oke. Okay. Kan teman-teman. Tadi siapa namanya? Tadi. Memang benar. Silakan. Ya, oke. Okay. Kita catat. Si kita catat. Nih, kita catat. Punya. Jadi menurut Eko yang jual agama itu demi uang ya. Itu Rifa. Ketika gua ngomong, gua bilang gini. Eh, Edis. Ketika kamu live begini, kan kamu juga dapat AdSense kan? Eko juga tolol lu. Nggak usah, justru Eko tadi menghindari menyebutkan nama karena dia tahu deliknya. Nggak apa-apa, kalau ya, memang Eko menghindari, oke. Tidak masalah. Loh, kenapa biar Eko tahu. Menghindari? Saya malah mendukung mental gentlemannya Eko. Kalau Eko berani ngomong, kan berarti dia tahu dia benar. Kenapa Yunan batasin? Ya, dia tinggal bilang bahwa orang-orang yang dianggap menjual itu ya diindikasi atau diduga ya YouTuber. Memang benar. Saya ingin. Saya sudah menyatakan perang gitu dengan orang-orang kayak gitu, nggak masalah. Kenapa? Ini Yunan kenapa memperhalus kan, gitu? Orang Eko aja percaya diri ngomong kayak gitu biasa aja. Ya saya cuma kenapa Yunan kayak gitu dia aja. Siapa tahu dia salah. Teman-teman Eko butuh dilindungi kok. Ketika anda ada di rumah mereka, anda insting sebagai orang yang telah mengalami itu dilakukan pada dirimu, wahai Superboy. Silakan Eko dilanjutkan. Karena kan Eko bilang ada orang yang menjual agama di TikTok, tadi udah disebutin salah satu Rifa. Yang lainnya boleh. Jadi biar jangan orang lain tuh jangan ngerasa siapa nih. Jadi intinya silakan. Ketika dan dia menurut punya, gua tuh Eko berani buat ngomong, silakan. Ketika dia punya YouTube dan kemudian saat debat dia terlink ke YouTube-nya dan kemudian AdSense-nya itu berjalan, ya kan dia berartinya dia menjual agama. Dia mengambil keuntungan di situ. Iya kan? Bang Eko, izin bertanya, gimana kalau misalnya ustadz-ustadz, entah itu pemuka-pemuka agama lain yang diundang ke TV, terus dibayar, atau ceramah, atau dakwah, atau apalah bahasanya bagi agama lain di tempat-tempat tertentu, jadi terus mereka, dibayar, mereka itu menghina juga nggak agama lain? Nah, mereka menghina nggak agama lain? Kalau mereka menghina agama lain, sama saja di mata saya itu. Kan nah, gitu poinnya. Konteksnya ini konteksnya apabila yang Bang Eko maksud menjual agama sendiri, menjual agama untuk dapat uang itu dengan syarat mereka itu kan yang dijual apa? Lain, gitu. Sentimen kan, sentimen keberagaman. Nah, sedangkan konteks yang tadi parah ini Bang Eko ini. Konteks yang tadi nih, yang tadi diiniin, dipermasalahin tadi dengan Pak Unggul tadi, Uni Rifa dengan Pak Unggul tadi adalah ketika Uni Rifa tidak mau lagi seperti itu, kemudian Pak Unggul bilang harus dibenarkan kayak gitu. Kayak gini Bang Eko, saya berhenti merokok. Loh, bagus kalau menurut saya ya, kalau Rifa sudah ya, sudah sadar. Saya berhenti bagus. Merokok. Justru saya kita dukung merokok. Itu. Saya berhenti merokok, kemudian saya bilang kayaknya merokok nggak bagus buat kesehatan saya, buat kesehatan lingkungan saya, anak-anak saya. Kemudian ada teman saya yang langsung bilang, "Wah, kamu bencong, kamu perlu diluruskan." gitu. Apa itu ini ya? Apa itu masuk akal gitu kalau kayak gitu Bang. Ada orang yang berubah ke lebih baik gitu. Lo bagus kan tuh saya bilang kalau Rifa itu begini, bagus. Bang Eko, poinnya bagus. Juga, kenapa Bang Eko, dipersalahkan dia? Bang dia Eko sudah bahasanya mengakui salah. Justru begini Bang Eko. Saya bilang sama ini bahasanya terlalu vulgar. Vulgar sekali bahasa ini. Jadi bagus kan? Enggak gini loh, sama kayak korban begal dengan terpaksa karena membela diri, dia membunuh begal lalu dia disebut sebagai pembunuh. Gitu ya, padahal tujuannya membela diri. Kalau soal apa ya, manfaat atau keuntungan, terlepas orang punya tendensi apapun itu, baik itu monetize atau mungkin give atau apapun lah ya. Kenapa kita tidak menyoroti, kenapa yang harus kita soroti itu oknum ya? Kadang-kadang juga saya bingung. Ada hak bagian kecil yang saya sepakati dari Bang Ayunan. Seorang pencuri pada saat mengatakan hal yang benar, kenapa harus dipandang statusnya sebagai pencuri? Tapi kenapa tidak dipandang apa yang dia ucapkan? Nah, satu. Yang kedua, kalau Bang Eko bilang Ustadz yang Ustadz kondang yang diundang ke TV itu dia boleh dibayar. Kenapa? Karena dia tidak menghina. Tapi kalau dalam hal ini mereka dibayar karena menghina. Kita sejak awal sepakat kalau ada orang yang mengaku beragama lalu kemudian menghina, maka itu tidak ada nilai-nilai agama sama sekali di dalam dirinya. Khusus ketika terhadap hina, Anda sebentar, itu saya oknum. Tidak menghina, itu menurut itu Anda, menurut orang yang agamanya diserang itu sebuah penghinaan. Anda nggak bisa mengukur diri Anda dengan diri orang lain. Makanya ketika ada ustadz menyampaikan agamanya hanya sebatas agamanya tanpa menyerang agama orang lain, ya dia patut diapresiasi. Enggak, tapi kenapa Bang Eko menganggap itu serangan? Orang lain, kemudian kita Bang apresiasi. Eko kenapa buat apa bukan, orang dia menyerang orang bukan, lain? Bang Eko kenapa bisa menafsirkan bahwa pertanyaan itu bentuknya bentuk serangan?
kok bisa dalam ini ya, dalam wilayah virtual ini? Nggak, gitu, Anda ya? Jangan nanya saya, karena itu Anda dengan saya agamanya sama. Coba Anda tanya kepada orang yang agamanya Anda tanya itu termasuk penghinaan atau bukan? Kan begitu. Oke. Enggak, kalau bicara soal perasaan lagi dan lagi ya, bicara soal perasaan, ya apa ya saya bilang ya, itu enggak masuk dalam diskursus perdebatan mungkin ya, enggak masuk gitu dalam obrolan kita hari ini. Kalau bicara soal tadi ya. Bro Nevlos bilang hanya oknum kalau yang buka, tapi kan kita saksikan di TikTok ini hampir rata-rata semua debater agama melakukan penghinaan, justru yang baik, tidak menghina Islam ataupun non-Islam kan? Nggak mengaku orang yang baik Islam atau non-Muslim kan? Sama agama itulah yang oknum. Faktanya gitu. Oknum adalah orang yang toleran, itu oknum. Oke bro, gini bro ya, selama sudah diuji kalimat itu memiliki unsur penghinaan atau tidak, misalnya nih ada unsur-unsur penghinaan di situ, ya kita sepakat orang ini bersalah dong. Mau agamanya apa itu, mau dia beragama atau tidak beragama, yang jelas dia menghina. Kalau memang memenuhi syarat ya, ucapan itu ada nilai penghinaan gitu loh. Nah sekarang kita uji dulu, apakah misalnya dari hal-hal yang kita tangkap selama ini, dari hal-hal yang kita dengar selama ini terhadap fenomena ini ya, apa sih yang sering dinarasikan dan narasi itu memiliki unsur penghinaan? Coba. Loh, apa gini misalnya kita ujilah misalnya interaksi sama Unggul, bahkan bukan cuma sampai level penghinaan. Contoh dia sempat di satu room mengatakan bahwa itu kejadian dari bom Bali, terus bom Marriott, terus bom di Sarina, itu adalah kelakuan dari kelompok-kelompok Syiah. Itu kan bisa dianggap license to kill. Akhirnya setiap orang kalau ketemu sama orang Syiah, keinginannya adalah oh ini harus layak dibunuh sesuai dengan pesan agama seperti yang disampaikan, yang dianggap menurut Ustadz Unggul gitu kan. Kan kacau ini begini. Nah kalau yang lain-lain, gue juga kan melihat bagaimana cara mereka berdebat gitu. Mereka cenderung mengolok-olok. Ya, masa kalau kita lihat, masa kita mau tutup mata gitu. Bahwa tidak ada perdebatan yang dasarnya adalah rasionalisme, pemikiran, adu gagasan, gak ada sama sekali. Lalu sekarang kitabnya saja sudah beda gitu. Terus masa menganggap yang berbeda itu sebagai yang layak diolok-olok, itu kan buruk. Ya kalau soal tuduhan itu ya, misalnya kasusnya misalnya Syiah itu yang kemarin lagi rame, ya kalau aku pribadi standing positionnya, aku tidak pernah turut serta berdebat dengan Syiah, baik di room BAB, tidak pernah kalau kajiannya Syiah. Nah lantas kalau misalnya ada teman-teman Syiah misalnya ya tersinggung, ada tuduhan-tuduhan terhadap Syiah, ya pilihannya hanya dua. Pertama, menganggap bahwa orang itu jahat. Yang kedua, ingin menguji pernyataan itu. Ya silakan diuji, bedah kitab. Mari, siapa yang dimaksud dengan orang yang sesat? Kan gitu aja bro pilihannya bro. Tapi bro, Anda nggak punya hak untuk menguji keyakinan orang lain. Hak Anda apa tuh melakukan itu? Loh, agama itu uji untuk itu atas dasar ketidakterimaan kan? Kan tadi bro Kiki bilang bahwa bro Kiki tidak terima kalau ada orang yang ujuk-ujuk langsung klaim Syiah sesat kan begitu. Ya belum enggak, kalau Syiah ini kan perdebatannya dengan di dalam internal itu. Ya, tapi makanya, kalau agama lain, Anda enggak punya hak itu untuk mempertanyakan keyakinan orang itu. Apa hak Anda saya tanya? Kalau Anda sudah tidak tanya percaya, lo? Anda gimana sudah sih? Tidak percaya, mau apa orang? Anda pertanyakan itu? Loh, saya kan bertanya itu? Saya bertanya alien. Tidak diperbolehkan bertanya alien karena saya tidak percaya dengan alien, begitu? Ya sekarang gini, saya dilarang bertanya tentang alien karena saya nggak percaya. Gini, agama itu kan gimana bersifat itu? Final tuh, ya yeah. Kan kita sepakat itu bersifat final. Lalu untuk apa Anda berdebat yang sesuatu itu sudah final? Ada 1 juta orang mempertanyakan ketuhanan Kristen, itu tidak akan merubah dogma dia kok. Mau 100 tahun itu Anda lakukan, nggak akan berubah. Anda bilang nggak akan berubah. Karena itu sudah bersifat final kan. Nggak akan untuk berubah. Untuk apa Anda mempersoalkan sesuatu yang sudah bersifat final itu? Nggak akan berubah. Hal yang bersifat final nggak akan berubah. Apanya dulu nih yang nggak berubah? Orangnya atau agamanya? Keyakinannya kan yang berubah. Keyakinannya nggak akan berubah. Luar biasa itu Bang Eko. Bukan, maksudnya ajaran dogmanya itu loh. Ajarannya kali, ajarannya iya nggak akan berubah. Tapi keyakinan bisa berubah. Iya, Bang Eko salah tuh. Ya, oke, ajarannya bisa berubah nggak? Ya enggak dong. Ya sudah, kenapa Anda mempersoalkan sesuatu yang sudah final tuh? Maksudnya gimana?
Ya kan Anda tahu, ajaran itu tidak akan pernah berubah meskipun Anda pertanyakan 1000 kali, bahkan 100 tahun Anda lakukan. Coba, itu tidak akan coba tunjukkan satu orang aja, satu muslim aja yang diklaim sebagai apologet ingin merubah ajaran Kristen. Satu aja, siapa? Faktanya nggak ada. Siapa yang menghendaki bahwa ajaran Kristen terus berubah? Nggak ada. Ada namanya Nandar. Apa urgensinya Anda mempersoalkan itu? Eh, tunggu. Itu Kiki, gimana Ki? Nandar dan contoh peristiwanya gimana? Nandar itu memaksakan bahwa Yesus itu sudah pernah menikah menurut literasi yang sudah dia baca. Itu kan memaksakan iman orang lain. Kristen sudah meyakini Yesus tidak pernah menikah. Untuk apa dipaksa? Kalau umat Islam yang meyakini Yesus pernah menikah atau tidak pernah menikah, itu hak orang Islam. Tapi untuk apa ditawarkan ke orang-orang Kristen yang itu menjadi bagian dari keimanan mereka? Itu kan akan timbul perpecahan gitu. Bagus. Gimana? Udah gue bilang deh, nggak sebab agama, udah apalagi nyalain agama orang. Intinya begini aja Bang Yunan, ya kalau ucapan seseorang itu memenuhi syarat sebagai bentuk hujatan, ya penghinaan, ya kita punya tugas yang sama, begitu ya, kita punya tugas yang sama untuk menindaklanjuti peristiwa itu ya. Ya baik. Saya itu gini, bang Nevas. Penghina, gue suka mencaci, tapi yang gue caci, gue hina orang, bukan agama orang, gitu maksudnya. Bukan agama gini. Dan gini ya, batas antara kritik, pertanyaan, penghinaan itu tipis sekali. Makanya dalam kasus Ahok itu, coba Anda lihat di mana letak penghinaannya, nggak ada. Dia juga cuma mempersoalkan gitu. Tapi itu kan, memang tipis sekali. Itu politis Bang Eko, itu kita juga, ya saya juga paham kalau soal kasus Ahok itu. Ya iya, artinya itu, Anda juga bisa dipolitisasi kan. Artinya memang itu sangat tipis tuh. Fungsinya agama, hatiku paling sakit dengar Nandar itu sampai nangis, aku gue invite ke atas ya. Berarti dia Kristen berarti. Coba Mbak, enggak apa-apa. Saya lindungi Mbak. Kalau ada yang kasar-kasar sama Mbak, saya turunin, Mbak. Ayo Mbak. Saya pikir gini, luar biasa. Pak Ayunan, saya pikir gini, supaya tamu yang baru naik bisa ngobrol, Pak, silakan kita tutup ya. Dialektika yang bagus ya. Saya pikir ini kemesraan antara Nevlos dan Eko, Kiki tadi keren. Ya. Semoga ada yang bisa kita ambil jadi pelajaran, kalau ada yang enggak cocok enggak. Kalau saya pribadi ambil pelajaran baru nih, Pak Ayunan. Saya ada satu pelajaran, enggak tahu pelajaran Pak Ayunan apa. Pelajaran 51 nih. Tahu teman-teman di bawah juga ngerasa atau enggak? Gua tuh sepolos itu main TikTok. Gua enggak tahu. Awalnya gua pikir TikTok tuh cuma ngedance, joget-joget jamet gitu. Ternyata malam ini gua dapat ilmu baru. Ternyata di TikTok itu ada orang jualan agama gitu. Thank you ya Eko ya udah TikTok. Kalau di TikTok ada orang jualan agama gitu dengan nama misalnya Riva gitu tadi Eko sebutin gitu. Thank you ya Eko ya. Aku juga dapat pelajaran baru. Gua pikir cuma jualan ya produk biasa okay di TikTok shop. Gua punya, ternyata ada orang jualan agama gitu. Thank you Eko. Oke, gue juga punya nih, gue juga dapat pelajaran baru ya. Ternyata menghina orang itu boleh kalau dalam bentuk pertanyaan, gitu, bagus. Bener, kita beruntung ya Pak ya, kita beruntung boleh. Pelajaran berharga nih. Ya, jadi okay, teman-teman harus diingat pelajarannya ya. Tadi udah jelas bahwa di TikTok itu tempat orang jualan agama ya. Jadi segala macam debat segala macam, ternyata itu mereka jualan. Iya, menurut betul. Eko Widodo. Contohnya terus, satu Riva. Menurut ya Eko Widodo udah. Nah, menurut Ayuna jangan lupa juga ya bahwa ternyata kita boleh menghina orang kalau hinaan itu kita susun sebagai kalimat pertanyaan. Oke? Okay? Bapak lu babi ya? Itu boleh. Iya kan? Bagus itu. Dijawab dong. Kok tahu ya, Bang? Kamu karena kamu menantu babi ya? Gitu. Aduh. Bahaya banget. Ada lagi satu. Ini tidak termasuk menghujat karena tertulis di situ. Tapi giliran yang punya dia ada yang tertulis ditanyain, "Wah, ini menghujat." Teriak dia menghujat. Enggak lucu lu, garing. Iya, enggak masuk pelajarannya Yunan. Kayaknya enggak masuk ya Yunan ya. Heeh. Enggak masuk, enggak lucu, enggak masuk. Intinya pelajaran berharga ya, TikTok itu tempat orang jualan agama gitu ya. Itu aja udah selesai pelajarannya. So asik lu. Orang-orang beragama kayak gitu, giliran nyerang orang dia bilang menghujat karena tertulis. Giliran di kitab dia tertulis, diomongin orang wah menghujat. Bang Eko mau setuju nggak mau dicubit? Bang Eko setuju nggak biar agama itu laris dan laku ke seluruh dunia? Ya udah dijual aja banyak-banyak. Gimana Bang Eko? Setuju nggak? Ya, silakan aja. Saya pun nggak masalah. Ya tapi udah kalau itu positif, manfaat berarti.
Thank kalau you, saya persoalkan ya jangan marah. Silahkan, saya juga nggak mau melarang kok. Memang kalau memang itu mata pencariannya silahkan. Tapi kalau saya gugat ya nanti juga jangan marah dong gitu. Ya. Poin saya tuh jelas tuh antara yang menjual diri dengan menjual agama menurut saya nilainya sama, sama-sama berdagang di mata saya tuh. Ya, jadi kebahagiaan mendapat koin itu disebut sebagai apa ya? Sebagai jualan begitu ya, atau mungkin money oriented, atau mungkin materialis, atau mungkin apa ya, pragmatis gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya begini, ada nggak kira-kira di TikTok ini yang pada saat dapat koin dia nggak bahagia? Jangan yang level 40 ke atas ya. Ada nggak kira-kira yang dapat koin di TikTok tapi nggak bahagia gitu? Ada nggak ya? Perlu koreksi sedikit bahwa menjual agama itu tidak dilarang. Yang dilarang itu menjual agama dengan harga yang murah. Jadi kalau harganya masuk nggak ada masalah sih. Ya Bang Eko, boleh nanya menjual agama maksudnya kayak gimana? Saya aja menjawab. Kita lihat saja gini. Oke, silakan Nilan. Ya karena tadi kan Eko sudah jelaskan sebenarnya. Cuman mungkin Ami kurang nangkap karena bahasanya Eko ini kan bahasa purba itu kan. Susah dimengerti. Menghujat saja. Tadi Bang Eko cuma bilang kalau misalnya yang menghujat agama orang lain itu baru jualan agama gitu ya Bang Eko ya. Tahan, bukan gitu maksudnya. Terus gimana Bang Ainan? Ya, kalau salah, tapi kayaknya nggak salah sih. Jadi maksudnya Eko itu karena dia seorang apalagi namanya konten kreator, maka dia harus mendapatkan konten. Bagaimana caranya mendapatkan konten supaya konten itu bisa ramai dilihat oleh orang? Nah karena kalau ramai dilihat orang, ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh kreator konten tersebut. Nah di pikiran orang banyak, kayak Devos tadi bilang, orang Indonesia tuh unik, dia suka dengan keributan. Nah, jadi Eko menduga, jangan-jangan keributan itu memang sengaja diciptakan dengan menyudutkan keyakinan orang lain agar ramai dan bisa jadi konten serta mendapatkan profit. Tapi saya rasa itu hanya berdasarkan asumsinya Eko dan dugaannya Eko. Soal itu benar atau tidak, itu kan cuman bisa dilontarkan sebagai asumsi aja. Kalau jadi tuduhan kan gak bisa juga, Eko kan bukan dia gitu. Dan juga nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia, jadi itu cuma diduga aja, begitu kurang lebih. Ya sepakat kali ini sama. Nah, yang Eko bilang tadi tuh Pak Yunan bukan diduga, Eko itu pria dewasa yang berpendidikan. Nah semua orang dewasa dan Eko itu saya yakin sadar nggak dalam pengaruh obat-obatan atau narkoba atau alkohol. Ya, Eko mengucapkan itu dengan penuh tanggung jawab, pria dewasa yang wajar. Gua menanyakan lebih dari 3 kali. Iya, enggak maksudnya gini, benar kata Eko tadi, ketika mereka berhak bilang itu, ya Eko juga berhak untuk mengomentari itu dari sisi apapun, gitu. Itu benar, dan Eko adalah pria dewasa itu yang bilang dengan jelas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada spesifikasi bahwa itu menghujat atau tidak, Mi. Intinya menurut Eko orang-orang yang itu ya deskripsinya adalah menjual agama dan itu menurut Eko sama atau bahkan lebih rendah dari yang menjual diri gitu. Dan itu ilmu baru. Saya pikir orang-orang di TikTok ini benar-benar niat tulus gitu untuk berdakwah, ternyata berjualan agama menurut Eko Widodo. Itu ilmu barunya. Sekian. Tapi gua mau nanya dari heart to heart nih kan, gua nganggap lu temen nih, Boy. Kira-kira besok-besok nih gua ada di posisi Eko, lu bakal nyudutin gua kayak lu nyudutin Eko sekarang enggak sih? Karena kalau gua nih, kalau lu ada di posisi Eko, gua pasti belain lu, Boy. Karena gua tahu lu orang baik gitu maksudnya. Ya gua tahu Eko nih orang baik meskipun takut sama istrinya. Nah ini ya, tapi baik. Ya, baik kalau ada cuannya. Ya Bang Eko, mungkin gini ya Bang Eko, kalau mau realistis jangan kabur-kabur lah. Maksudnya ya jangan abu-abu begitu ya. Faktanya menempuh pendidikan formal itu kenyataannya memang mahal sekali, tidak gratis. Kenapa? Karena beasiswanya diperuntukkan untuk orang-orang berkompeten. Jadi memang mahal sekali kalau mau bicara soal realistis ya. Oke, thank you. Juga mau ngomong sedikit Bang Eko. Aku dari background agama, kemudian kuliah juga agama juga. Terus memang sekarang aku tersinggung dengan perkataan Bang Eko tentang menjual agama. Karena memang sekarang aku intinya mengajar agama gitu.
Nah, bagi aku mengajar agama itu bukan aku jualan, akan tetapi waktu yang aku pakai untuk memberi ilmu kepada orang lain, ilmu agama dan sekali ilmu agama. Kalau misalnya mereka mau membayar, sebenarnya aku sekarang termasuk bukan di TikTok ya, ini di lembaga resmi. Kemudian mengajar agama itu kalau misalnya diuangkan, itu menurut aku itu nggak terbilang gitu. Maksudnya kamu mau bayar berapa ilmu saya gitu. Akan tetapi mereka memberi apresiasi atau gaji itu senilai dengan waktu yang aku habiskan dalam mengajar. Karena dalam ketika mengajar pun ini ceritanya tentang jual beli agama ya, tentang ketika aku mengajar pun kemudian aku juga dalam proses mengajar itu kemudian aku juga dapat ilmu. Jadi menurut saya yang mengajar agama juga itu bahwa ketika mengajar bukan ilmu, bukan agama yang saya perjualbelikan, akan tetapi waktu yang mereka sanggup bayar saya untuk transfer ilmu tadi. Jadi menurut saya sah-sah saja ketika ada orang konten kreator yang di TikTok itu misalnya berceramah lah, nggak live, terlepas dari hujat-hujat ya, ini kalau saya posisinya di sini juga nggak suka ya hujat menghujat, dan saya memang ada hubungan kekerabatan sama Unirifa kalau kita kembali ke pembahasan awal, dan saya juga orang yang senantiasa selalu bilang Uni, saya manggil kakak ya kakak, jangan lagi stop, cukup kita bahas agama kita aja. Itu setiap kali bertemu, setiap kali ngobrol itu pasti saya tekankan kepada beliau. Dan kemudian hari ini ternyata beliau juga kena hujat karena beliau tidak mau berdebat kusir lagi atau tidak mau menghujat agama lain lagi. Padahal menurut saya itu sesuatu yang positif dari beliau. Nah, lanjut ke jual beli agama tadi Bang Eko. Jadi itu bukan jual beli agama. Ketika seseorang yang mempunyai kapasitas untuk berbicara tentang agama, kemudian orang lain menghargai waktunya, menurut saya itu penghargaan terhadap waktunya, bukan ini ya, bukan jual beli agama. Karena mau dibeli berapa gitu, mau dibeli berapa ilmu agama yang saya berikan itu, mau kamu mau sanggup beli berapa gitu. Bahkan saya nggak ikhlas kalau misalnya dengan harga setinggi apapun kamu tawar gitu, saya nggak ikhlas memberikannya. Tapi dengan baik kesepakatan, kalau misalnya TikTok kan gift ya, baik kesepakatan mereka mau memberikan beberapa memberikan atas waktu yang saya luangkan. Kayak gitu Bang Eko. Jadi saya tidak setuju dengan perkataan bahwa seseorang yang bikin konten atau mengajar agama kemudian dilabeli sebagai seorang yang menjual belikan agama. Gitu aja sih Bang Eko. Oke, gini ya. Pertama soal Rifa. Justru saya konteksnya di sini membela dia ketika dia sudah berubah bagus tuh. Tadi Ayuna juga membuka room ini sebenarnya khusus buat Rifa. Karena ketika dia justru menghindari perdebatan agama, dia dianggap harus diselamatkan itu oleh seorang ustadz ya, yang mungkin mujahid juga gitu ya. Yang menurut saya di mata saya justru Rifa yang benar. Gitu. Justru saya tidak menyudutkan dia, saya membela dia. Tapi dalam itu maksudnya kan track record Rifa kita sama-sama tahu. Akhirnya gue tahu, gue baru kenal juga sama Uni Rifa itu. Tapi oke lah, anggap track record gue dia parah gitu dalam menyudutkan agama-agama yang berbeda keyakinan dengannya. Tapi statement dia itu nggak bisa disalahkan bahwa dia ingin berubah menjadi lebih baik. Dia paham bahwa memaksakan kehendak apa yang dia yakini kepada orang lain itu bukan hal yang baik begitu. Apalagi sampai menyerang dengan titik-titik lemah yang orang lain juga gak bisa jawab sesuai dengan keyakinannya itu. Dia menyadari itu. Terus tiba-tiba Ustadz yang ngomong harus diluruskan itu. Kenapa ini Mami Rival? Jadi kayak seolah-olah gak setuju. Ustadz. Dan ternyata Ustadz tersebut juga sering melakukan hal yang serupa seperti Mami Rival. Cuman bedanya Mami Rifa bergeser, dia enggak, ya betul kata Eko, siapa tahu dia merasa kehilangan teman, ya yeah, nobody knows. Nah gue sebagai seorang muslim juga pengen menyampaikan, nah bahaya bos, banyak ustadz-ustadz juga yang, gue enggak menuduh ke ustadz unggul, enggak, gue enggak ada korelasi ke sana ya. Tapi kita sama-sama mengetahui, banyak umat Islam disebut agama teroris, for example buat negara-negara yang besar-besar di luar sana. Gue muslim nih,
ya gue miris lah perasaan gue. Apalagi memang pelaku-pelakunya di beberapa kejadian berjenggot panjang dan lain sebagainya. Ustadz pula, bahkan yang di Kelapa Dua tuh yang sampai apa gorok apa aparat penegak hukum, ada yang ditembak juga kan di Kelapa Dua sini Depok. Itu kan dilakukan oleh pemimpinnya itu yang konon kabarnya dahinya hitam bos, ya kan, jenggotnya panjang gitu. Tapi tidak juga mencerminkan. Nah, gue cuma mencegah aja jangan sampai. Makanya gue tanyain tadi, loh kok Ustadz malah keberatan dengan perubahan sikap ini? Malah dia jawab, oh saya bukan Ustadz, saya pendeta, kata dia kan. Wah ini kan, udah diundang belum Neflos? Kenapa gak kesini dia? Nam, gue mau respon Ami udah, sedikit boleh? Udah, telepon dulu ya. Boleh. Oh, dari Pak Dewa. Ami. Jadi gini, kalau kayak Ami kan terdidik agama secara keilmuan, belajar secara berjenjang, lalu bicara tentang agama, lalu dibayar dari upah capai dan upah waktunya, bukan upah agamanya. Itu tuh good, gak ada masalah. Nah masalahnya coba Ami bayangkan orang yang tidak terdidik seperti Ami, tidak melalui pendidikan berjenjang, lalu bicara agama, menyalahkan agama lain, dan mencari keuntungan dari situ. Bisa dianggap malpraktik loh. Itu yang kita tentang. Iya sebenarnya. Bang Siki, kalau masalah itu aku juga menentang. Tapi itu terlalu menjengkal niat Siki, maksud gua. Ya dia hanya kayak sambil menyelam minum air aja kan bisa, kan istilah-istilah begitu. Tidak diawali dengan niat seperti itu. Gitu. Saya rasa enggak lah. Mereka enggak diawali dengan niat pengen jual agama. Loh, enggak, makanya gini, sekarang kayak Ustadz Unggul, ada yang tahu dia terdidik dari mana? Aku baru dengar. Bisa dipanggil Ustadz. Nama Ustadz Unggul. Makanya kok mendadak jadi ustad? Ya mungkin kita nggak circle mereka, Bang Kiki. Lo enggak. Kalau ngobrol pun sangat jauh dari ustad. Gini ya, kalau kita memang tahu ya, dia ustad dari proposisinya kita bisa tahu. Kalau Ustad Ali cocok nggak? Bro, nah, kalau Ali tadi malah kenapa? Malah baik dia kan. Yang Ustad Ali cocok nggak? Ali itu Bang Ali itu. Ustad tunggu dulu, Ustad tunggu. Ali belum lah. Coba dicek dulu biar dia beliau. Ilmunya banyak. Kesini. Kalau aku pernah dengar Bang Ali. Kalau di TikTok ini yang paling pantas disebut Ustadz paling Pak Wira lah, meskipun hah? Wahabi ya. Bukan Pak Wira siap. Sakit, Pak Wira yang sakit. Sunni. Iya. Karena tingkat wisdomnya melebihi debater gitu. Coba gak teman-teman di circle satu dulu, ya kan, biar saya naikin. Biar kelar masalah. Saya cuma pengin kalau gua aja. Mau nanya dong sedikit sama Eko. Gua agak kontroversi juga nih dalam pemikiran gua. Kalau Hadramatus Syekh Muhammad Abah Aos yang mengatakan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi dan yang tidak memilih Anies Baswedan adalah pengikut Dajjal, itu jual agama juga enggak itu kok? Nanya aja sini Mas, biar enggak langsung menghujat. Ya, Anda tanya dia dapat uang enggak dari situ. Nah, itu pertanyaan. Kita boleh menghina asal bentuknya pertanyaan. Itu bagus itu. Mayunan. Kapan paling bagus? Iya kan? Aduh, calon itu. Assalamualaikum. Izin host. Saya cuma punya waktu sebentar. Tadi saya. Bang Nefas bilang. Tadi saya juga sudah gini ya. Sorry teman-teman yang di bawah mungkin yang berbeda pandang saat ini dengan saya. Pertama saya ucapin terima kasih buat adindaku, guru saya, Ami, Kiki, terima kasih Bang Neflos, terima kasih buat teman-teman semua tuh saya anggap adalah orang-orang yang luar biasa ya. Ami, adik saya adalah guru saya gitu. Saya sepakat dengan Kiki tadi ya. Terkadang ketika saya ditanya sama Pak Wira, mungkin Kiki ingat gak saya pernah dibikin nangis sama Pak Wira di satu komal ketika saya buka live Pak Wira masuk lalu bertanya kepada saya, Unirifa, saya bertanya kepada Unirifa, sebutkan metodologi dari Imam Ibnu Katsir atau Imam Bukhari, pada waktu itu saya lupa pertanyaannya, metodologi mereka mengambil hadis seperti apa? Oke, saya jawab ya Pak Wira. Pak Wira tidak mau mendengarkan jawaban saya ketika saya membacakan biografi para ulama yang dimaksud. Tapi Pak Wira menuntut saya, Unirifa kenapa hanya sekedar menjabarkan metodologi saja Unirifa tidak mampu jawab. Pada pertanyaan itu ada pertanyaan yang sangat-sangat mudah dijawab oleh seseorang yang mengaku muslim. Saya tantrum di situ, saya nangis di situ. Dan yang terjadi adalah orang menyerang Pak Wira pada waktu itu.
yang saya tidak sadari ya, asbab saya orang menyerang Pak Wira secara personal lalu mengatakan berani-beraninya Pak Wira menghinakan Unirifa, bahkan ada kata-kata yang berlebihan di situ, ulama di situ. Nah, jadi saya baru tahu itu dari Pak Wira, padahal tidak lama setelah itu saya menjumpai Pak Wira di belakang layar tuh. Saya berbicara dengan Pak Wira, saya minta maaf dengan Pak Wira, bahkan saya mengucapkan terima kasih. Asbab pertanyaan Pak Wira itu, saya membaca buku metodologi tafsir, di mana ternyata keilmuan tentang Islam itu sangatlah luas, sangatlah dalam, tidak bisa segamblang itu hanya 2 menit kita sampaikan kepada umat gitu loh. Bahkan para ulama itu atau sekelas ustadz gitu, 9 tahun mereka mondok gitu dapat ilmu dan lalu bisa menjelaskan kembali ke publik, baru mereka bisa dikatakan pengajar. Bahkan para ulama dulu, Imam Syafi'i itu kalau melewati sebuah pasar itu merusak ilmunya gitu. Begitu mereka menjaga ilmu. Nah, lalu siapa saya ketika tiba-tiba saya hanya mencoba mencari tahu satu jawaban lalu saya dikatakan orang yang berilmu. Nah, itu kesalahpahaman, stigma yang berlebihan yang dilemparkan oleh publik ketika saya hadir di publik hanya mampu menjawab 1 atau 2 atau 3 pertanyaan. Itu sebenarnya polemik yang terjadi. Lalu muncul teman-teman yang lain yang kontra terhadap apa yang saya lakukan. Saya tidak bicara tentang para apologet yang muslim yang lain, mohon maaf ya. Saya tidak mewakili Bang Zuma di sini. Saya tidak mewakili Pak Unggul di sini. Saya tidak mewakili Kores di sini. Saya mewakili diri saya sendiri. Ini proses perjalanan saya gitu. Lalu ketika saya bertemu dengan orang-orang seperti adik saya ini, Ami, saya terbuka pikiran saya dengan banyak Kak Rifa, uniku, kakakku sayang, Ami itu sudah menjalani ini sekian tahun dan ada hal-hal yang Kak Rifa tidak tahu terjadi itu di ranah Ami gitu. Dan kenapa saya banyak berubah ya? Karena ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang secara akademis mereka punya kapasitas untuk menjelaskan. Pak Wira, Bang Ali, Ami gitu. Bahkan mohon maaf, teman-teman muslim akan kontra dengan saya nih. Unirifa kenapa mengatakan Kiki begini begitu? Dia kan Syiah. Loh, dari Kiki saya belajar loh bagaimana cara berdiskusi yang baik loh, attitude-nya loh. Kenapa saya harus ini tendensi kepada si Kiki gitu? Dari dia saya belajar bagaimana ketenangan dia menghadapi pertanyaan gitu. Itu ya. Jadi kan intinya teman-teman Umi dengar yang baik-baik aja tentang buruk Kiki. Ya, yang buruk tentang gitu. Dia saya enggak sepakat, saya enggak sepakat. Iya. Ah, dari Bang Nevlos saya belajar bagaimana ketika banyak saya perlu pelajari ya. Salah satunya adalah menghujat Kristen tuh dari Bang Nevlos saya belajar itu. Bagaimana cara menghujat Kristen yang baik tuh Bang Nevlos yang ajarkan ke saya. Ya itu ya. Oke, saya turun. Intinya gitu, teman-teman boleh berpihak kemanapun. Ini kan ranah publik gitu. Itu urusan kalian. Tapi saya berharap saya tidak akan ketrigger dengan kalian karena saya tidak butuh penilaian kalian. Karena saya hadir di sini membawa diri saya gitu. Bukan mengharap penilaian kalian. Kalian menilai saya buruk silakan, itu hak kalian gitu ya. Ya silakan kalau ada yang mau menanggapi nggak apa-apa. Tentang akidah nih, sorry, satu hal. Bang Ayunan mungkin berbeda dengan saya di hal ini. Kita boleh mungkin sepakat 1 poin, tapi mungkin kita berbeda 1000 poin. Bahwa akidah, bagi saya tidak ada toleransi. Akidah, tidak ada kata toleransi dalam akidah. Mohon maaf, bahkan saya bisa ekstrim nih mengatakan, saya tidak perlu menghormati atau menghargai keyakinan orang lain. Dalam makna apa? Saya tidak perlu memberikan penghargaan terhadap apa yang saya tidak imani. Tapi ketika saya tidak menghargai, bukan berarti saya menghina tuh. Karena saya tidak menghina. Cukup saya berdiam diri saja, membiarkan saja mereka dengan apa yang mereka jalani. Sebenarnya saya sudah kalau saya katakan itu sudah menjalankan iman saya, itu lakum dinukum waliyadin gitu. Saya tidak perlu juga harus mengambil sanjungan mereka. Wahai temanku Kristen, kalian adalah temanku ya, baik. Kalau mempertanyakan, Unirifa, sorry, kalau ya. Mempertanyakan atau mempersoalkan bagaimana? Oke. Gini, kalau saya berada di ruang publik, di kita sebut ini ranah dialektika, kita tidak bisa hindari itu, Pak Eko. Saya akan ditanya dan saya pun punya hak untuk bertanya. Tapi kecuali Pak Eko, ranahnya itu kita sepakati bahwa kita ngobrol santai. Kita tidak ada. Tapi kalau sudah disepakati, saya dengan Tante Uti contohnya, Pak Eko ya. Tante Uti itu telepon saya itu, Rifa, kita debat. Temanya adalah Tauhid versus Tritunggal. Sepakat tidak? Oke. Maka tidak mungkin saya tidak tanya, Pak Eko. Tidak mungkin saya tidak membawa pernyataan, tidak mungkin saya membawa pertanyaan, karena kami sepakat untuk sepakat berdiskusi, berdebat, kami sepakati gitu loh. Dan ini urusan saya dengan Tante Uti Watimena sebagai seorang penatua kekristenan gitu loh. Semoga beliau sehat selalu ya. Beliau yang menjadi asbab saya muncul di ranah ini gitu. Nah, jadi ketika
Saya dengan Tati settingan Uti. Boleh ya? Kalau sudah di setting okay. dulu boleh gitu. Atau gimana? Iya, di setting dalam ranah tema, kita sepakati tema apa, kemudian jamnya jam berapa, kemudian nanti durasi berapa menit, kemudian moderator siapa agar lebih tertata gitu. Dan kita sepakat untuk apa namanya, bahwa kita ada yang ini nanti validatornya mungkin ya moderator atau timer atau siapalah yang ada di situ gitu. Kita sepakati itu bersama. Kok ini berubah sih? Loh, bukan loh, bukannya kita harus diperintahkan berubah. Bang Nevlos, bukannya kita harus diperintahkan berubah dalam metode pendidikan itu kan mengajar itu. Uni itu udah dikenal loh. Seorang loh. Public figure yang punya karakter sedemikian rupa terus tiba-tiba berubah sih. Itu kan membuat orang jadi bertanya, apa jangan-jangan Islam itu salah ya? Wah, kan bahaya tuh nanti. Loh, tunggu. Ah, ini logical fallacy. Saya bisa kalau saya tidak ada istilah logical fallacy yang dilakukan Bang Nevlos, tambahkan satu lagi logical fallacy ya. Walaupun Islam dianggap salah kan tidak merubah fakta Islam. Bukan, salah Pak Eko, salah. Bang Nevlos ini kita membahas kembali lagi dia ulangi kesalahan dia. Kita bahas metodologi. Kalau dia bahas itu tentang kesimpulan yang salah itu, apa kesimpulan antum dengan apa yang kita bahas ini, apa korelasinya Bang Nevlos? Iya, terus apa juga hubungan Riva dengan Islam? Iya, apa kaitannya gitu Bang Nevlos? Bukan loh, tiba-tiba jadi Kristen dianggap ya, tiba-tiba jadi Kristen, apakah kemudian Islam jadi salah? Bukan loh, penjual pentol secara mendadak terus dia jadi peternak ikan, lele. Itu kan pertanyaannya, apakah pentolnya gak laku ya? Atau jangan-jangan pentol itu gak menguntungkan ya? Atau jangan-jangan pentol itu berbahaya? Loh, jangan gitulah Bang Nevlos, ingatlah di dalam Islam, janganlah berprasangka, karena bisa jadi semua prasangka kamu itu salah. Silahkan, hak Bang Nevlos, hak netizen dengan maha kemahabenaran semua komentar-komentarnya. Karena saya hadir di sini bukan untuk memenuhi keinginan kalian gitu. Karena saya membawa diri saya dan saya silahkan kalian hakimi gitu, tidak masalah. Cuman Bang Nevlos harus tahu, saya katakan saya berada di sini merugikan saya gitu loh. Merugikan saya ketika saya berdebat kusir. Satu, saya tidak dapat apa-apa ketika saya berdiskusi dengan kiamat. Yang saya dapatkan adalah kemarahan besar ketika dia menghujat. Dan saya ketrigger untuk kembali menghujat Bang Nevlos. Loh, jangan lupa antum dengan nyanyian kita penyembah Molok Bang Nevlos yang viral di seluruh Indonesia. Antum di samping saya itu. Kata si Nevlos enggak ada penghinaan tuh, enggak ada penghujatan gimana. Loh, Bang Nevlos ini dia amnesia. Dia sendiri itu ya menyanyi dengan dasar kau penyembah Molok. Itu dia suara dia itu. Apa Bang Eko bisa lupa dengan suara-suaranya hari ini? Astagfirullah. Berubahlah Bang Nevlos ke arah yang lebih baik gitu. Bukan loh saya. Astaga. Jadi gini, kalau ada metode kita yang tercoreng karena ketidakmampuan kita menahan diri dan konsisten dengan metode itu, jangan salahkan metodenya. Kita yang salah. Bang Nevlos, metode muka bodoh dalam Islam, teori mengkomparasi itu ada loh. Muka bodoh mengkomparasi seperti yang Rasulullah sampaikan. Bukankah ada di kitabmu bagaimana cara menghakimi orang yang berzina? Rasulullah bilang begitu kok. Kan itu yang Bang Nevlos lakukan dengan saya. Lalu saya bilang, bukankah ada wahai saudaraku Kristen di kitab kalian dalil bunyi begini? Itu boleh. Tapi ternyata pemahamannya kita tidak boleh paksakan itu. Lalu saya itu yang saya rubah. Lalu kenapa Bang Nevlos menjadi musuh dalam selimut sekarang ini? Itulah ya Bang Ayunan ya, terima kasih lah. Intinya silahkan kalian mengatakan bahwa saya binal, kurang ajar, bangsat, biadab, akan kalian tuduh pelacur sekalipun, silahkan, itu hak kalian. Tapi Islam, Allah saya adalah Tuhan yang mengatakan jangan kau berputus asa dari rahmatku. Kenapa saya harus khawatir dengan pandangan kalian? Loh, Tuhan saya bilang kok, sebanyak apapun dosamu datang kepadaku meminta ampun, maka aku ampuni lo. Kenapa saya harus khawatir dengan kalian, dengan tuduhan-tuduhan kalian ke saya gitu? Untuk apa? Gitu. Ya banyak, gak apa-apa. Memang mungkin saya terlihat murahan, gak apa-apa, itu hak orang lain untuk menilai saya. Siapa? BAB, gak apa-apa lah. Enggak apa-apa kalau tuduhan kan gini, kalau saya dikatakan biadab, bejat sekalipun,
ya saya katakan saya bukan nabi, saya manusia gitu loh. Justru dengan apa yang kalian sampaikan itu, saya berusaha harus tidak boleh seperti itu lagi gitu loh. Ya, gitu aja. Udahlah ya, saya rasa makasih Ami ya. Ami di mana Mi? Sorry, sedikit keluar konteks. Halo, Bang Neflos. Bang Neflos adalah guru saya, Bang Kiki ya. Ya tetap beliau adalah guru saya. Saya izin turun dulu, Bang, buat guru-guru saya di sini. Bang Ahos juga, Ami ini guru saya luar biasa ya, Ami ini. Saya bertemu beliau bertahun-tahun kita berpisah, kemudian bertemu banyak hal positif yang ternyata saya harus tahu. Makanya saya bilang, Ami membaca buku jangan-jangan 1000. Saya baru baca buku 2, tapi saya sudah banyak berkoar itu. Mungkin itu kesalahan saya. Makanya saya tempuh jalur akademis. Kenapa saya belajar lagi? Makanya saya berhenti berdebat. Kenapa saya berhenti berdebat? Karena saya sibuk dengan kuliah saat sekarang ini. Makasih buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin turun.